lah ngalamin. Awal-awal yang paling berasa itu lah tahun-tahun pertama setelah 2010. Kalau waktu itu yang penting gue bisa keluar dari permasalahan segi hukumnya. Tapi setelah permasalahan segi hukum selesai, gue merasakan semua meninggalkan gue. Mau disebut dari brand besar lah, dari TV lah, bahkan sampai temen pun iya. Dan kalaupun dikasih kerjaan, harganya ditawar. Ngerti nggak? Di take advantage gitu loh. Contoh-contoh ya. Contoh ya, contoh. Misalkan dari 10, terus ditawar jadi 3 atau 4 gitu. What? Not lebih even dari half. Setengahnya? Iya. Iya. Damn. Ya gitu. Terus udah gitu yang take it or leave it gitu. Tapi yang itu memotivasi gue untuk memulai kayak berbisnis. Gue harus punya income tanpa mengandalkan pertama TV, mengandalkan... Yeah.